Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Pagi hari ini kita akan melihat beberapa contoh dari gambar ilustrasi pemandangan atau background yang biasa dipakai untuk komik maupun untuk cerkang dan sebagainya. Dan semoga nanti gambar ini bisa menjadi referensi bagi kita semua. Mari kita saksikan bersama-sama. Ya. Baik teman-teman, ini adalah contoh gambar ilustrasi pemandangan. Ya, gambarnya sangat cantik, diberi warna juga. Pemandangan di sore hari yang indah. Kemudian kita akan lanjut lagi. Kita akan lanjut lagi. Ini juga pemandangan juga. Di sanalah aku lahir, di sebuah desa yang masih asri. Ini kita bisa lihat teksnya. Ya. Seperti ini. Kita lanjut lagi. Perlu diketahui bahwasanya gambar ilustrasi adalah gambar di mana kita membuat ilustrasi atau paragraf terlebih dahulu baru kita membuat gambarnya. Ini juga di hari Sabtu akhir pekan yang indah, ini ada teksnya. Oleh Mas Pasya, pergi ke pantai ya Mas Pasya ya. Oke, lanjut lagi. Kita kebalik sebentar. Di suatu sore ada tempat melihat pemandangan. Kita dari tempat tersebut melihat pegunungan, jadi di mana kita dari tempat yang dimaksud oleh Mas Ubed, kita bisa melihat pemandangannya indah dari sana. Ini juga termasuk dari ilustrasi pemandangan ya dari Mas Ubed. Ini hanya sekedar contoh teman-teman, karena bisa membuatnya mungkin bisa lebih baik daripada ini ya. Nah, sekarang kita lihat ini juga walaupun belum diwarnai, tapi ini sudah tampak bagus. Ya, terlihat jelas untuk background-nya. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat.